Assalamualaikum, welcome back dalam Repair Je. Okey, hari ni kita ada sebuah BIOS NCP93 aka Dugo. Tiba masanya, saat dinantikan. Okey, isu rugung ni, NCP93 ni, enjin check light tak on. Enjin boleh tiba-tiba RPM drop, boleh mati. Acceleration ataupun tekan pedal minyak tu tak pergi. Ini disebabkan masalah daripada oxygen sensor. Apakah function oxygen sensor ni? Okey, dia nak baca kandungan oksigen dalam exhaust. Okey, oxygen sensor ni untuk VIOS dugong dari dua. Bank 1 sensor 1 sebelum catalytic converter, bank 1 sensor 2. Ini untuk yang inline 4 cylinder lah. Kalau V6 dia lain lah, dia ada bank 1 dengan bank 2. Okay, so bila bacaan oxygen sensor ni tak betul, so dia tak dapat lah baca berapa FU ratio yang telah dibakar tadi. So dia orang panggil apa, measure atau sukat kandungan oksigen selepas pembakaran tu. So bila maksud ada oksigen, maksudnya petrol tu tak habis terbakar, so sistem tu reach. Okay, so dia tak dapat lah orang panggil tak? Dia punya stoichiometric FU ratio. That's it. Okay, ini adalah tempat oxygen sensor, bank 1 sensor 1. Ini adalah connector dia kat atas. So ini adalah oxygen sensor. Okay, okay, macam mana kita nak tahu kegagalan daripada oxygen sensor bank 1 sensor 1? Salah satu dia, kita punya timing boleh jadi drop lah, tiba-tiba di drop. Dia selalu jadi bila time betul-betul panas, ataupun pemanduan kita dah panjang, memang time betul-betul panas, dia akan ada isu dekat dia punya oxygen sensor ni. So daripada scanner dekat data stream, waktu sensor bank 1 sensor 1, kita boleh nampak kebiasaannya masa dia drop tu, dia nak almost tu 1 volt, sama ada 0.9, kadang kalau betul-betul dah rosak dia akan sampai 1.27 volt. So itu antara tanda-tanda oxygen sensor ni dah rosak lah. So kita boleh tukar dulu lah. Seandainya ada jadi isu orang panggil tiba-tiba kita punya timing drop dengan kita punya orang panggil apa, accelerator pedal tu kita tekan tak ada respon bila dia punya apa, oxygen sensor ni dah menggila. Okay, itu saja perkongsian pada hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, ambil tu kat sini. Kita ada di Transmatic Automotive Shah Alam. Okay, jemputlah datang untuk check kereta anda dan servis kat sini boleh lah. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.